Pemerhatian terkini mendedahkan bahawa asteroid 2024 YR4 yang sempat mencetuskan kebimbangan impak bumi awal tahun ini kini menunjukkan peningkatan kebarangkalian untuk berlanggar dengan bulan pada Disember 2032. Menurut pengiraan terkini NASA, peluang asteroid berhampiran bumi ini menghentam permukaan bulan telah meningkat daripada 1.7% kepada 3.8% menjadikan objek angkasa ini dan potensi pelanggarannya sebagai subjek menarik dalam kalangan saintis. Walaupun kebanyakan senario impak berbahaya terhadap bumi telah disisihkan, perubahan trajektori asteroid berputar pantas ini kini memposisikan bulan sebagai sasaran potensinya, memberikan peluang jarang berlaku untuk memerhati dan mengkaji peristiwa impak astronomi yang diramalkan. Astrolab membawa anda kedatangan batu gergasi. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, asteroid 2024 YR4 mula-mula dikesan pada 27 Disember 2024 oleh Stesen Sistem Amaran Terakhir Impak Terrestrial Asteroid Atlas di Rio Hurtado, Chile. Batu angkasa ini telah membuat lintasan dekat dengan bumi 2 hari sebelumnya pada jarak 828,800 km. Analisis orbit awal menunjukkan kemungkinan membimbangkan. Asteroid ini berpotensi menghentam bumi pada 22 Disember 2032 apabila lebih banyak data pemerhatian dikumpulkan pada awal 2025. Anggaran kebarangkalian impak bumi meningkat secara konsisten sehingga mencecah 3.1% pada 18 Februari 2025. Tahap risiko ini cukup signifikan untuk memberikan asteroid ini penarafan 3 pada skala bahaya impak Torino, alat pengkategorian risiko pelanggaran objek berhampiran bumi. Asteroid ini memegang rekod kebarangkalian impak tertinggi yang pernah dicapai dan tempoh paling lama dengan kebarangkalian impak melebihi 1% untuk asteroid melebihi 30 meter. Ancaman potensi ini mencetuskan tindak balas bersepadu daripada komuniti pertahanan planet global termasuk NASA dan Agensi Angkasa Eropah, ESA. Menjelang 23 hingga 24 Februari 2025, pemerhatian tambahan berjaya menolak kemungkinan impak bumi pada 2032, menurunkan penarafan Torino asteroid ini kepada kosong. NASA mengumumkan kebarangkalian impak bumi telah jatuh kepada 0.004% secara efektif, menghapuskan sebarang ancaman signifikan kepada planet kita. Asteroid ini telah dikaji secara mendalam sejak penemuannya, dengan penyelidik menyempurnakan pemahaman tentang saiz dan sifat fizikalnya. Menurut pemerhatian inframerah terkini dari teleskop angkasa James Webb NASA, diameter asteroid ini dianggarkan antara 53 hingga 67 meter, besar seumpama bangunan 10 tingkat. Anggaran ini menyempitkan julat saiz sebelumnya iaitu 40 hingga 90 meter. Aspek paling menarik tentang 2024 YR4 ialah bentuknya yang luar biasa. Pemerhatian menggunakan teleskop Gemini Selatan di Chile mendedahkan asteroid ini berkemungkinan mempunyai bentuk leper seperti cakera hoki berbanding bentuk kentang atau gasing yang lebih lazim bagi kebanyakan asteroid. Asteroid ini juga menunjukkan ciri putaran luar biasa, menyelesaikan satu putaran penuh dalam hanya 19.5 minit. Putaran pantas ini mengklasifikasikannya sebagai pemutar laju kategori jarang ditemui dalam objek berhampiran bumi. Analisis spektrum mencadangkan 2024 YR4 kemungkinan besar merupakan asteroid batu jenis S, walaupun klasifikasi jenis L atau K juga mungkin. Komposisi ini digabungkan dengan ciri orbitnya menunjukkan asteroid ini berasal dari jalur utama asteroid antara Marikh dan Mushtari sebagai objek berhampiran bumi jenis Apollo. Asteroid 2024 YR4 mengikuti orbit elips mengelilingi matahari yang bersilang dengan orbit bumi. Selepas lintasan dekatnya pada Disember 2024, asteroid ini telah ditentukan mempunyai tempoh orbit kira-kira 3.99 tahun atau bersamaan 1,458 hari dengan kecondongan orbit 3.41 darjah relatif kepada orbit bumi. Orbit asteroid ini secara beransur-ansur mengecil akibat kesan Yarkovsky
daya yang terhasil daripada pemanasan dan penyejukan permukaan asteroid yang tidak sekata. Kesan ini digabungkan dengan putaran retrograde 2024 YR4 menyebabkannya berhijrah ke dalam dari lokasi asalnya dalam sistem suria. Saintis percaya asteroid ini berasal dari jalur utama asteroid utama tengah di mana asteroid jenis S dan C paling banyak dan mengikuti laluan yang huru-hara untuk mencapai orbit berhampiran bumi. Selepas penemuannya pada akhir 2024, asteroid ini kini sedang menjauhi matahari sehingga November 2026. Lintasan dekat seterusnya dengan bumi dijangka berlaku pada 17 Disember 2028. Pada jarak kira-kira 60,000 km, pertemuan 2028 ini akan memberikan peluang berharga untuk pemerhatian tambahan dan melanjutkan arka pemerhatian selama 4 tahun, meningkatkan ketepatan pengiraan orbit asteroid sebagai persediaan untuk kemungkinan pertemuan Luna pada 2032. Apabila kebarangkalian impak bumi menurun pada Februari 2025, ahli astronomi mendapati orbit asteroid ini membawanya lebih dekat kepada kemungkinan pertemuan hentaman dengan bulan. Menggunakan data sehingga 26 Mac 2025, pakar mengira 2024 YR4 kini mempunyai sekitar 4% peluang menghentam bulan pada 22 Disember 2032. Menurut Pusat Pengajian Objek Berhampiran Bumi NASA, kebarangkalian meningkat daripada 1.7% pada akhir Februari kepada 3.8% menjelang awal April 2025. Jika impak berlaku, ia dijangka terjadi sekitar 3.17 petang hingga 3.21 petang ketika bulan dalam fasa cembung susut, kira-kira 70% cerah. Lintasan nominal dijangka pada 3.18 waktu tempatan pada jarak 3,100 km dari pusat bulan atau kira-kira 1,400 km atas permukaan Luna. Walau bagaimanapun, lintasan dekat ini mempunyai ketidakpastian 3 sigma sebanyak 83,000 km yang merangkumi kemungkinan impak. Impak pada kelajuan anggaran 13.9 km sesaat akan membebaskan tenaga setara 5.2 megaton TNT atau 21.8 petajoule. Kira-kira 340 kali lebih kuat daripada bom atom Hiroshima. Kawah terhasil mungkin berukuran antara 500 hingga 2000 meter diameter dengan koridor impak melintasi bahagian selatan Mare Homarum dan Mare Nubium di permukaan bulan. Potensi impak Luna telah mencetuskan perdebatan dalam kalangan ahli astronomi mengenai penampakannya dari bumi. Saintis berpendapat bahawa letupan akan sangat jelas kepada mana-mana kapal angkasa yang memerhati dari orbit Luna, tetapi mungkin kurang ketara dengan mata kasar dari bumi akibat kecerahan bulan. Saintis turut berpendapat bahawa impak ini mungkin lebih terang daripada bulan purnama. Walaupun terdapat perbezaan pendapat ini, saintis bersetuju bahawa impak Luna tidak akan mengubah orbit bulan secara signifikan. Penegasan ini penting untuk pemahaman awam tentang akibat sebenar peristiwa tersebut yang terhad kepada pembentukan kawah baharu berbanding perubahan dinamik luar. Komuniti astronomi terus mengikuti asteroid 2024 YR4 dengan teliti. Teleskop angkasa James Webb NASA telah memberikan pemerhatian inframerah berharga yang membantu menyempurnakan anggaran saiz dan pengiraan kebarangkalian impak. Webb dijadual memerhati asteroid ini semula pada akhir April atau awal Mei 2025 sebelum objek ini menjadi terlalu jauh dan malap untuk dipantau teleskop daratan. Lintasan dekat seterusnya dengan bumi pada Disember 2024 akan memberikan peluang penting untuk pemerhatian tambahan. Pertemuan ini berlaku kira-kira 4 tahun sebelum potensi impak Luna akan membolehkan ahli astronomi meningkatkan pemahaman tentang trajektorinya dan menyempurnakan pengiraan kebarangkalian bagi peristiwa 2032. Walaupun asteroid ini tidak lagi mengancam bumi, tindak balas awal terhadap asteroid ini menunjukkan keberkesanan kerjasama antarabangsa dalam penilaian dan pemantauan ancaman asteroid. Asteroid 2024 YR4 mewakili kajian kes menarik dalam pemantauan objek berhampiran bumi dan penilaian risiko. Peningkatan kebarangkalian impak Luna daripada 1.7% kepada 3.8% menekankan dinamik pemantauan asteroid. Jika asteroid ini menghantam bulan pada Disember 2032, ia akan memberikan data berharga tentang mekanik impak dan proses pembentukan kawah. Ciri fizikal luar biasa asteroid ini, iaitu bentuk cakera dan putaran pantas, menambah minat saintifik terhadap objek angkasa ini. Ahli astronomi
akan terus menyempurnakan pemahaman tentang orbit asteroid ini dan kebarangkalian impak lunar. Proses berterusan ini menunjukkan kepentingan pengawasan astronomi berterusan dan nilai kerjasama antarabangsa dalam menjejaki objek berhampiran bumi yang berpotensi berbahaya sama ada mengancam bumi atau satelit semula jadinya. Apa pendapat anda? Berikan komen, share, like dan subscribe. Astrolab signing off from space.